Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini Kamis 19 Agustus 2021 resmi menikah. Mas kawin atau mahar Rizky untuk Lesti pun menjadi sorotan. Pasalnya uang dalam bentuk dolar itu diketahui sejumlah 72.300 US dollar atau setara kurang lebih senilai 1 miliar rupiah. Dilansir tribunews.com, keduanya disebut resmi menikah seusai pembacaan ijab kabul yang digelar di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jumlah mahar Rizky Billar untuk Lesti pun menjadi sorotan. Hal itu diketahui seusai ayahanda Lesti, Endang Mulyana, menikahkan putrinya dengan Billar. Rizky Billar diketahui memberikan mahar dalam bentuk dolar, yakni sejumlah 72.300 US dollar atau senilai kurang lebih 1 miliar rupiah. Dengan mengenakan beskap adat Sunda berwarna putih, Rizky Billar melangsungkan akad nikahnya. Ia pun terlihat menangis sebelum akad nikah berlangsung. Seusai melangsungkan akad nikah, keduanya disebut akan menggelar acara tasyakuran internasional pada Sabtu 21 Agustus 2021 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, yang kemudian dilanjut dengan tasyakuran Indonesia sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Puncak acara keduanya disebut akan berlangsung sekira pukul 7 malam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!